Jadi kelima masker ini beragam varian, ada yang mencerahkan, ada yang bisa mengangkat sel kulit mati, ada yang menyembuhkan jerawat, ada yang menyembuhkan luka, ada yang mengangkat komedo. Ini tuh banyak banget beragam fungsinya. Hello people, welcome back to Megalitin YouTube channel. Yay, BKG bersama Itin di sini. Dan di video kali ini Itin mau kasih tahu ke kalian semua kalau Itin punya 5 masker favorit yang udah Itin pakai bertahun-tahun. Dan aku ingetin, ini gak di endorse sama sekali, aku pakai sendiri, aku gunain sendiri karena ini emang terbaik banget. Jadi aku mau kasih tahu ke kalian apa itu 5 maskernya. Dalam kelima masker ini ada 3 kategori. Yang pertama itu masker peel off, yang kedua ini sheet mask, dan yang ketiga ini masker bubuk. Aku bakal kasih tahu secara detail dia ini masker apa, kegunaannya apa, fungsinya apa, manfaatnya apa, harganya berapa, beli di mana. Aku bakal kasih tahu ke kalian semua. Jadi kalian harus tonton full. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe sekarang juga. Aku hitung 3, 2, 1. Kalau kalian gak subscribe berarti kalian jahat. Dan jangan lupa follow Instagram aku, @akuitin. Kalau kalian mau nanya-nanya ke aku, tanya aja di DM aku. Jadi kalian bisa follow Instagram aku dulu baru nanya. Jadi etikanya seperti itu. Kalau kalian mau bertanya, terlebih dahulu follow dulu. Dan semua masker ini nanti linknya aku bakal taruh di description box. Jadi kalau kalian mau beli, langsung aja klik description box. Aku bakal taruh linknya di sana. Oke, langsung aja kita ke videonya. Check it. Oke, kalau kalian yang udah nonton skincare terupdate aku 2020 sampai akhir, kalian tahu masker ini karena aku sebutin. Tapi aku nggak sebutin beli di mana dan masker apa. Jadi yang pertama ini adalah taran. Ini adalah masker favorit aku. Kalau kalian yang udah lama ngikutin aku, kalian kan pasti tahu apapun yang berbau green tea aku cocok. Ini udah aku buka. Nih. Dan dalamnya udah ada sendoknya tuh kalau kalian bisa lihat. Jadi ini udah ada sendoknya, aku udah sering pakai ini. Dan kalau aku lagi pakai ini, aku tuh kalau misalnya lagi pertama satu jerawatan, kedua lagi ada kantong mata yang besar banget, ketiga aku kalau lagi banyak bekas jerawat biasanya aku juga pakai ini. Atau kalau lagi nggak mager, aku biasanya pakai ini karena ini kan harus dibikin dulu ya, kayak dibuat dulu gitu. Jadi dituangin di mangkok, dimasukin air, jadi biar kental gitu, baru diaplikasiin di wajah, lalu dibilas. Jadi kalau misalnya aku lagi nggak mager, aku pakai ini. Karena emang ini sebagus itu, aku waktu itu jerawatan parah, dan pas pakai ini bener-bener before afternya itu beda banget. Kalau misalnya masih ada, nanti aku tayangin di sini. Jadi ini before-nya, ini afternya dengan cuma pakai masker ini aja. Aku suka dari masker ini karena ini wanginya tuh enak banget, terus juga nenangin banget, relax dan enjoy. Aku suka. Dan ini netonya 60 gram dengan harga aku beli itu 50.000. Aku bisa habisin ini sekitar 1-2 bulan. Terus pas aku pakai ini, kan ada oatmealnya, jadi itu ngangkat sel kulit mati yang ada di hidung-hidung aku biasanya tuh. Dan biasanya kalau misal kulit aku lagi kering, di sela-sela hidung ini dan juga di sini itu tuh kering banget, jadi kayak ada ganti kulit. Pas aku pakai ini dan aku scrub gitu, kan dia ada oatmealnya di sini di masker ini, itu tuh kayak keangkat gitu loh. Jadi sel-sel kulit matinya, kulit-kulit kering tuh keangkat bener-bener sebagus itu. Aku cinta mati banget. Dan juga pas pakai ini tuh kulit kita lebih cerah daripada sebelumnya. Jadi aku suka banget guys. Dan di satu masker ini, jadi ini satu masker ini kan variannya green tea, tapi di dalam masker ini pertama itu ada green tea-nya, terus yang kedua itu ada natural oats-nya, jadi ada oatmeal-nya yang aku bilang tadi. Terus yang ketiga itu ada susunya, ada milk-nya, makanya bikin kulit kita cerah daripada sebelumnya. Dan oatmeal tadi bisa mengangkat sel kulit mati. Dan kalau green tea bisa menyembuhkan jerawat kita. Terus ini ada vitamin E-nya, dimana vitamin E ini bisa ngelembapin kulit kita yang aku udah bilang tadi gitu. Makanya aku cinta mati banget sama Desi Organic ini. Oke, selanjutnya ke masker kedua favorit aku, yaitu adalah taran. Ini adalah Jordani yang tea tree oil. Jadi aku suka banget, yang aku udah bilang mau tea tree, mau green tea, itu tuh aku cocok banget pakai ini. Dan ini guys, ini yang aku bilang di story mau aku review, yang aku bisa peel off gitu. Fungsi dari tea tree oil ini, yang pertama fungsinya itu adalah mengatasi kulit kering.
untuk kalian yang kulitnya kering sama kayak aku, ini cocok banget kalian beli, sumpah the best banget masker ini. Yang kedua itu menyembuhkan luka, guys. Jadi kalau kalian yang lagi jerawatan besar, biasanya kan tangan gatel, mau dipencet-pencet-pencet yang ada kan malah luka gitu ya. Nah, itu tuh bisa disembuhin sama si Jordani Tea Tree Oil ini. Terus juga yang ketiga ini, green clay-nya ini bisa mengecilkan pori-pori. Angkat tangan untuk kalian yang pori-porinya besar. Ini tuh sama banget sama aku. Jadi aku secinta itu pakai ini. Karena emang bener-bener dia tuh nggak sakit. Jadi kalau ditarik tuh nggak sakit. Mungkin kalau sakit itu kalau kalian kena kayak alis, kayak anak-anak rambut, jangan kena. Malah itu sakit. Dan aku secinta ini karena pas ditarik tuh nggak sakit. Tapi dia tuh ngangkat banget, guys. Jadi komedo-komedo yang ada di hidung kita, terus kulit-kulit kering yang ada di muka kita, kulit-kulit mati yang ada di muka kita itu tuh keangkat. Jadi ini kayak peel off pada lainnya, gini aja. Dan ini bakal keangkat gitu kalau udah kering gitu loh. Dan pas aku pakai sensasinya dingin. Tapi kalian harus tahan-tahan kalau kulit kalian itu ada jerawat yang meradang atau lagi ada luka pas kalian pencet. Itu tuh kalau pakai ini itu tuh perih banget, guys. Jadi kalian harus tahan-tahan selama 1 atau 2 menit, perihnya juga bakal hilang. Dan ini tuh aku belinya yang 40 gram dengan harga cuma 27.000. Ini aku udah pakai berkali-kali, belum habis sama sekali. Benar-benar awet banget, guys. Oke, selanjutnya masker yang ketiga yang aku sering banget pakai. Tapi ini tuh kayak bukan masker, tapi ini malah shooting gel, guys. Jadi aku udah pernah share ini adalah Solif Shooting Gel Tomato. Jadi ini 98% Tomato Shooting Gel yang aku suka banget. Jadi kalau misalnya aku lagi males maskeran, kalau yang kedua tadi kan harus dibilas gitu ya. Aku suka mager. Jadi kalau misalnya aku udah pakai serangkaian skincare aku yang terakhir ini, baru si Solif ini. Jadi aku pakein ke muka aku. Dan ini aku bisa bawa tidur gitu. Jadi aku suka banget pakai ini. Apalagi kalau misalnya ini ditaruh di kulkas, aku suka banget karena bikin dingin banget, tenang banget, relax banget. Dan aku suka dari tomat ini bisa mencerahkan kulit aku, guys. Jadi kalau misalnya bekas-bekas jerawat yang ada di muka aku, ini bisa dihilangin sama si Solif Tomato ini. Jadi aku cara pakainya itu tinggal aku taruh aja di muka. Jadi kadang aku suka tebel gitu makanya, ntar lama-lama dia kan nyerap sendiri, langsung aku bawa tidur gitu. Jadi aku secinta ini. Aku udah jelasin waktu di video yang cara memutihkan ketiak, sikut, lengan, lipatan hitam, ada di video di atas ini. Kalian harus tonton karena emang ini bisa mencerahkan kayak siku kita, kayak dengkul kita, terus juga kayak lipatan leher. Dan ini bisa dipakai di ketiak juga. Setelah kita cukur ketiak kita biar nggak iritasi, kita gunain si Solif ini. Dia juga bisa ditaruh di rambut, guys. Jadi kalau misalnya kalian rambutnya bercabang, ujungnya bisa dipakein, guys, sama si Solif ini. Dan kalau kalian mau coba, coba aja karena emang ini bisa mencerahkan kulit kita, melembabkan juga, nggak pakai ribet, guys. Karena kalian pasti juga ada yang sama kayak aku. Oke, awalnya rajin, tapi pas kesana-sana males. Nah, ini tuh cocok banget untuk kalian yang mager. Ini pas banget karena cuma tinggal diaplikasiin aja dan bawa tidur deh, udah selesai. Besoknya kulit kalian tuh bakal lembab banget, kenyal banget. Ini emang cocok banget untuk kalian yang mau mencerahkan wajah kalian, mau melembabkan wajah kalian, bikin fresh, bikin segar, mau menghilangkan kantong mata. Dan ini tuh 300 ml, aku bisa pakai ini 2-3 bulan karena emang banyak banget, guys. Oh my god, ini tuh banyak banget tuh. Kalau kalian bisa lihat, ini tuh banyak banget. Dan ini aku beli harganya itu suka ada diskon, jadi harga normalnya itu 75. Jadi kalian kalau mau beli nanti langsung aja klik linknya di bawah di description box, oke? Okay, next ke masker favorit aku yang keempat. Jadi ini adalah sheet mask yang aku juga udah pernah masuk ke dalam kategori 5 masker yang bisa mencerahkan serta memutihkan kulit kita, guys. Jadi ini adalah, ini aku sampai ada 2. Jadi ini bisa kalian pakai untuk kalian yang mau mencerahkan kulit kalian. Ini bisa banget kalian pakai tanpa harus ribet karena ini tuh sheet mask gitu ya. Jadi kalian bisa langsung pakai aja. Kalau misal kulit aku lagi geseng banget, lagi kusam banget, biasa aku pakai si mentholatum ini. Ini tuh ada bacaannya double whitening gitu loh. Oh my god, sampai
dibikin double whitening. Dulu pas aku masih masa-masa geseng zaman-zaman SMP, aku rutin pakai ini selama sebulan aja, jadi seminggu dua kali pakai ini. Itu tuh hasilnya benar-benar kelihatan loh guys, sumpah aku nggak bohong sama sekali. Ini tuh maskernya jadi dua gitu, dipisah dari hidung ke atas dan dari mulut ke bawah gitu. Dan aku belinya tuh di Shopee, jadi linknya ada di bawah nomor 4, kalian bisa beli aja. Dan harganya lagi diskon, biasanya tuh satu ini bisa 25 ribuan, dan kemarin cuma 14 ribuan loh guys. Jadi kalian bisa banget pakai ini kalau misal kalian yang mau mencerahkan kulit kalian, kulit kalian lagi geseng, kulit kalian lagi gosong, kulit kalian lagi kusam, ini cocok banget karena sekali pemakaian aja udah kelihatan banget hasilnya, bisa cerah gitu guys, lupa. Oke, masker yang terakhir yang favorit aku ini juga sheet mask, ini adalah Garnier. Yang aku suka dari ini karena ini satu masker ini mengandung satu minggu serum. Jadi aku biasanya pakai ini kalau misal aku lagi mager, lagi butuh banget istirahat tapi kulit aku kusam, aku biasanya pakai ini. Dan aku suka dari masker ini karena ini untuk kalian yang kulitnya berminyak pun juga bisa pakai ini, karena ini bisa mengontrol minyak berlebih di muka kalian. Ini juga aku sukanya karena kulit aku kadang sensitif, ini juga sesuai untuk kulit sensitif, jadi untuk kulit sensitif aman. Ini mengandung extra green tea yang aku udah bilang berkali-kali, berpuluh-puluh kali sampai mulut aku berbusa. Aku tuh cocok segala macem apapun yang berbau green tea, jadi aku cocok lah pakai si Garnier ini gitu. Ini aku bacain ya, jadi tiap lembarnya menutrisi wajah dengan 1 minggu kadar konsentrasi serum. Oh my god, gua gak kebayang tuh. Terus juga masker ekstra tipis ini diperkaya dengan kandungan ekstra green tea yang kaya akan antioksidan. Lalu ada zat aktif yang efektif melembabkan. By the way, aku beli ini di Shopee cuma dengan 44.000 dapat 3. Jadi sesatunya itu sekitar 14.500an. Dan sedangkan kalau kalian ke Indomaret, ini tuh harganya 20.000 guys, 21.000. Dan aku beli ini, 3 ini cuma 44.000. Oh my god. Jadi kelima masker ini beragam varian, ada yang mencerahkan, ada yang bisa mengangkat sel kulit mati, ada yang menyembuhkan jerawat, ada yang menyembuhkan luka, ada yang mengangkat komedo. Ini tuh banyak banget beragam fungsinya. By the way, ini aku kasih tahu, ini udah kering guys, tinggal ditarik aja, udah selesai. Cepet kan keringnya. Oke, sekian dulu video dari Itin. Jadi kalau kalian mau coba, kalian keracunan sama review dari aku, bisa banget kalian coba. Kalau yang udah teracuni dan kalian sama kebutuhan kulit muka kalian kayak aku, cocok banget kalian beli masker ini, kelima masker ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Bye semuanya, I love you. Terima kasih yang udah nonton.